Allah, 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 ala nuri Rasulillah. Nabi Samuel ni nabi di kalangan Bani Israel. Tuan-tuan nak tahu Nabi Samuel, rujuk Baqarah 246, 247, 248. Ha, cari dalam ayat tu, itulah kisah Nabi Allah Samuel walaupun tidak disebutkan namanya. Sebab asbabun nuzul memang merujuk kepada Nabi Allah Samuel. Nabi Allah Samuel ni, sebelum kita berakhir lah kan, sebelum Nabi Allah Samuel lahir dan ada ni, sebelum tu zaman pemerintahan para hakim. Saya nak lanjutkan macam ni je. Dulu bila Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun, dia keluarkan Bani Israel, dengan kata lain menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun, Fir'aun tenggelam tu, mereka tiba di semenanjung Sinai. Bila tiba di semenanjung Sinai, kita kira pendekkan cerita, Nabi Harun wafat, Nabi Musa wafat. Siapa yang bawa masuk Bani Israel, dengan kata lain mengetuai, mengepalai Bani Israel masuk ke bumi Kanaan, bumi Palestin? Siapa? Nabi Harun meninggal dah, Nabi Musa pun meninggal. Siapa yang tukang bawa bakul ada ikan waktu nak pergi berguru dengan Nabi Khidir tu? Nabi Musa pergi dengan siapa? Nabi Yusha', Yusha' bin Nun. Kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut Joshua. Ha, Nabi Joshua. Sebenarnya Nabi tu yang sama. Nama tu kadang-kadang menyebabkan kita keliru. Contoh, Arab Adam, Inggeris Idris. Idris apa? Tadilah The Book of Enoch. Enoch, Idris, Enoch, Nuh, Noah, Hud, Hud. Ada yang sebut Hud, ada yang sebut Abir. Okey, lepas Hud, Saleh, Saleh, Ibrahim, Abraham, Ishak, Isaac, Ismail, Ismail, Daud, Dewi, Yusuf, Yosef, Syuaib. Nabi Syuaib ni bukan dekat-dekat. Nabi Syuaib memang jauh. Jethro. Ha, kalau dengar nama Nabi Jethro tu adalah Nabi Allah Syuaib. Ilyas, Ilya, Ilyasa, Elisha. Nampak macam bunyi nama perempuan. Elisha. Kalau Nabi Yunus, Jonah. Ha, Nabi Zakaria, Zikaria, Zakaria. Yahya, John. Isa, Yesus. Muhammad, Muhammad lah. Okey. Baik. Itu nama-nama. Sebenarnya perbezaan sebutan, perbezaan bunyi, perbezaan intonasi merujuk kepada figure yang sama je sebenarnya. Bahasa je yang membezakan bunyi-bunyi tadi. Baik. Yang bawa masuk itu Nabi Yusha' bin Nun bin Yufran. Bin Afraksim bin Yufran. Dia adalah keturunan dari suku Yufran. Dia adalah cucu cicit Nabi Allah Yusuf. Yusha' bin Nun bin Afraksim, Yufran bin Yusuf alaihi salam. Dia adalah cicit Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan Nabi Musa. Bila dia bawa masuk, yang mula menjadi raja Yusha' bin Nun lah, sampailah dia meninggal. Lepas tu Khalid bin Yuqanna naik jadi raja kedua, sampai Khalid bin Yuqanna meninggal. Yang ketiga naik raja yang bernama Hizkil bin Buza, juga sampai Hizkil bin Buza meninggal. Habis zaman raja-raja yang tiga orang ni, barulah naik sistem pemerintahan para hakim. Sistem pemerintahan para hakim, jumlah hakim ni mengikut suku Bani Israel. Bani Israel ada berapa suku? Anak-anak Nabi Yaakob dulu ada berapa orang? Dua. 12 orang. Rubin, Syam'un, Lewi,
Yahuza, Izakar, Zabulun, Yusuf, Bunyamin, Jad, Asyir dan Naftali. 12. Jadi 12 suku Bani Israel, anak-anak Nabi Allah Yakub tadi, maka 12 para hakim ni juga diambil daripada keturunan 12 Bani Israel. Jadi siapa 12 hakim yang pernah hidup dalam sejarah? Hakim-hakim yang 12 ni, nama dia yang pertama Otnin, hakim yang kedua Ehud, hakim yang ketiga Samgar, hakim yang keempat satu-satunya perempuan Deborah, dengan panglima perang dia nama Barak, yang kelima Gideon, kemudian meninggal diganti dengan Abimelech, yang keenam Tola, yang ketujuh Yair, yang kelapan Yefta, kesembilan Ebzan, kesepuluh Elon, kesebelah Abdon, kedua-belah Simpson. Inilah Nabi Allah Simpson, Samson and Delilah, yang digelar oleh Rasulullah dalam bahasa Arab Syam'un Al-Ghazi. Itu 12 para hakim Bani Israel. Tapi tuan-tuan pernah dengar dalam surah Al-Maidah ayat 12, Walaqad akhazallahu misaqa bani Israel wa ba'athna minhum 12 nakiba. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian baiat taat setia dengan Bani Israel dan mengangkat di kalangan mereka 12 orang nakib. 12 orang nakib tak sama dengan 12 orang hakim. Siapa dia nakib-nakib Bani Israel? Yang waktu Nabi Musa ketuk batu tu terpancar 12 mata air. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Siapa 12 nakib? Siapa 12 ketua? Yang pertama Syammiyah, yang kedua Syafat, yang ketiga tadi pemimpin kedua Qalib bin Yuqanna, keturunan Yahuza, yang ketiga Yijal, yang keempat Yijal, yang kelima Nabi Yusha bin Nun, keturunan Yufraim, lepas tu Falti, yang keenam, yang ketujuh Gajal, yang kelapan Gadi, yang kesembilan Ammiya, yang kesepuluh Setur, yang kesebelah Naukbin, yang kedua belah Guil. Ni adalah 12 nakib, 12 Bani Israel, 12 hakim, 12 nakib. Dalam sejarah Islam, kita juga banyak tersinonim dengan angka 12. Betul tak? Betul. Seawal keturunan Nabi Allah Ismail, kalau Bani Israel ada 12, Nabi Ismail juga ada 12 orang anak. Siapa anak-anak Nabi Allah Ismail? Nabat, disebut Nabayut, Qaidar. Siapa lagi? Abda'il, Mubsyam, Mishma, Duma, Misha, Hidat, Yatma, Yatur, Nafis, Qaidaman. Ni 12 orang anak Nabi Allah Ismail. Bahkan dalam sejarah perjanjian Aqabah, Nabi Allah Muhammad juga telah ada 12 orang pelindung-pelindung Ansar, bukan? 9 Khazraj, 3 Aus. Siapa 12 nakib Rasulullah di Madinah? Aus ada 3 orang, Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Khaisamah, Farwah ibnu Munzir. Tu 3 orang Aus. Khazraj ketua dia, As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawahah, Rafiq bin Malik, Al-Barra' bin Ma'rur, Abdullah bin Amru bin Hiram, Sa'ad bin Ubadah, Ubadah bin As-Samit, kemudian Munzir bin Amru. 9 campur 3 berapa? 12. Kemudian tak cukup lagi, hak haluan-haluan Syiah Imam 12 pun ada berapa? Ada 12 imam juga ada. Nombor 1 siapa? Sayyidina Ali lah, yang disebut sebagai Murtada. Yang kedua Hasan Al-Mujtaba, yang ketiga Husain sebab syahid di Karbala, Husain As-Syahid, yang keempat penerus legasi keturunan ni Zainal Abi
Abidin, Ali Zainal Abidin yang digelar As-Sajjad. Kemudian yang kelima Muhammad Al-Bakir, yang keenam Ja'far As-Sadiq, yang ketujuh Musa Al-Kazim, yang kelapan Ali Ar-Ridha, yang kesembilan Muhammad Al-Jawad, yang kesepuluh Ali Al-Hadi, kesebelah Hasan Askari, 12 Qaim Al-Mahdi, Imam Mahdi Muntazar lah. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi akan adanya 12 orang khalifah. Rasulullah tak sebut dengan kalimah imam. 12 orang khalifah semuanya daripada keturunanku Quraisy. Ini pandangan, ini bukan pasti, bukan ketetapan. Jangan taruhkan sepenuh keyakinan. Ada sebahagian ulama menyebut 12 tu yang pertama sampai nombor 4 khalifah 4 lah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang kelima yang pernah menjawab jawatan khalifah walau cuma 5 atau 6 bulan, anak dia Hasan. Yang keenam Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang ketujuh Abdullah bin Zubair, pernah dilantik sebagai khalifah di kawasan Mekah dan juga Madinah sebelum bertempur dengan tentera-tentera Yusuf ibn Hajjaj As-Saqafi. Baik. Yang ketujuh Abdullah bin Az-Zubair. Yang kelapan cucu cicit Sayyidina Umar. Siapa yang hebat dinasti Umayyah? Umar bin Abdul Aziz. Tu yang kelapan. Yang kesembilan yang buka Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang kesepuluh orang paling kanan kepada Imam Mahdi, Syu'aib bin Saleh At-Tamimi. Yang ke-11 Imam Mahdi. Yang ke-12 yang terakhir khalifah sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah, Al-Qahtani. Nah, ni tak ada kepastian, cuma pandangan sebahagian ulama. Angka 12 sinonim, dan kita pun bulan 1 sampai bulan 12 nak habis ni, ke kena kira juga Januari, Februari tak payahlah. Okey, kembali. Bila sebut Nabi Allah Samuel, dia berlaku selepas tamat hakim tadilah. Baru Allah lantik Nabi Samuel, diangkat. Nabi Samuel ni lahir sewaktu konfrontasi dengan golongan-golongan Goliath, orang-orang besar yang diketuai oleh Jalut. Jalut ni duk serang orang Palestin, duk serang orang Bani Israel ni, duk bunuh mereka. Akhirnya orang-orang Bani Israel jumpa Nabi Samuel nak minta angkat seorang pemimpin, angkat seorang raja. Biar kami duduk memperteguhkan kedudukan raja ni di belakang dia, akan lawan geng-geng Jalut. Maka yang diangkat siapa? Dalam Quran sebut yang lawan Jalut ialah Talut. Tapi sayangnya Talut ini dia hanya, ada riwayat menyebut dia hanya tukang apa, bila sembelih binatang ni kita ambil kulit tu kita jemur, penjual belulang. Ada kata macam P. Ramli dalam Ahmad Al-Bab jadi penjaga kambing. Ada satu riwayat menyebut kambing dia hilang. Dia pun pergi cari, lalu depan rumah Nabi Allah Samuel. Nabi Allah Samuel satu-satunya keturunan Lewi yang masih terselamat. Keturunan Lewi yang terselamat ni, dia ada menjaga harta pusaka peninggalan Nabi Allah Musa, iaitu tongkat Nabi Musa dengan tanduk. Tanduk ni untuk apa tuan-tuan? Tanduk ni sebenarnya, tanduk tu dia isi dalam lubang tanduk tu minyak. Minyak ni ialah untuk upacara ritual. Kalau kita angkat seorang, kita angkat seorang pemimpin ataupun raja, jadi sebelum dia tu ditabalkan, kita ambil minyak daripada tanduk tu, kita lumurkan pada tubuh orang yang nak angkat tu. Tu ritual orang-orang Bani Israel, Yahudi. Jadi dengan Nabi Samuel ada dua benda tu. Tanduk tu dia letak di kita kata apa, depan rumah ni ruang tamu, dia sangkut dekat dinding. Tongkat dia simpan. Bila Talut pergi situ, dia lalu, dia tanya Nabi Allah Samuel, ada nampak tak anak kambing dia hilang? Tak ada. Tapi satu benda pelik terjadi bila Nabi Allah Samuel lihat bila Talut ada dekat rumah dia, apa jadi? Minyak yang dalam tanduk tadi mula menggelegak.
minyak tu bukan dipanaskan, menggelegak. Salah satu tanda bila minyak tu menggelegak, pemimpin tu ada dekat di situ. Bila tengok satu tanda dah jelas minyak menggelegak, dia panggil Talut, lalu dia ambil tongkat Nabi Musa, diukurkan. Memang sama tepat ketinggian ukuran tongkat Nabi Musa dari kepala sampai kaki Talut sama. Inilah pemimpinnya. Jadi bila nak angkat Talut, ni nak cakap Bani Israel. Bani Israel ni dia punya semangat asabiah, walaupun sama-sama Bani Israel, cuma Talut ni lahir daripada keturunan Bunyamin, adik Nabi Allah Yusuf tu. Dia kalau bolehlah, Talut ni kami naklah keturunan Lewi, sebab Lewi ni melahirkan keturunan para Nabi. Nabi Musa Lewi, Nabi Harun Lewi, Nabi Ilyas Lewi. Kalau boleh keturunan para pemimpin, penguasa, raja-raja, keturunan Yahuza, Nabi Daud Yahuza, Nabi Sulaiman Yahuza. Ni lahir Bunyamin, seolah-olah lekeh, padahal Bani Israel juga. Kalau kita kata orang ampang, bagaimana? Hak nak diangkat ni orang ampang, Nabi Samuel kata, letih eh? Ni sama dia dah ni, cuma Bunyamin je, dia jadi pelekeh dah. Dia nak hebat-hebat, tambah-tambah kerja Talut apa dia? Gembala kambing, jual belulang. Kalau boleh naklah macam wakil-wakil rakyat kita, nak jadi wakil rakyat mestilah syarikat ada tiga. Datuk tu, datuk ni, senang kita nak minta pertolongan. Ni nak minta apa dengan dia? Last kali Allah angkat juga, dan didatangkan apa? Satu yang special, Tabut Sakinah. Tabut tu mereka bawa masuk dalam siri peperangan, Bani Israel tak pernah kalah. Tapi Allah tarik balik tabut tu, hilang dah, tak tahu duduk mana. Sampai hari ni mereka duduk cari, duduk di mana Tabut Sakinah tu. Siapa yang pegang? Tabut Sakinah. Sakinah tu berlambak mana-mana, tabut tu yang payah. Itulah Nabi Allah Samuel. Siapa yang jadi jenderal tentera Talut pada masa tu? Itulah Nabi Allah Daud alaihi salam. Daud lah yang bunuh Jalut tu, Nabi Allah Daud. Tapi walaupun raja ketua dia Talut, Daud yang berjasa kepada Bani Israel membunuh Jalut. Itulah kisah lebih kurang tentang Nabi Allah Samuel.